Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mencoba berbagi pengalaman untuk membuat sebuah evaporator modelnya shot and tube, tapi untuk hosingnya kita pakai pipa paralon. Nih, kita pakai ukuran pipa 1 mili aja, ketebalan 1 mili supaya konsumen puas dan awet. Ini cocok untuk evaporator water cool. Kenapa kami memilih pipa 1 mili? Kalau pipa 1 mili kita bending, ini tidak gepeng. Ini contohnya, ini bendingan kami ini. Nah, ini nggak ada yang gepeng. Kalau kita pakai pipa yang tipis, ini otomatis pipanya akan gepeng dan hasilnya pasti tidak bagus. Dan kenapa kami membending? Pertama, mengurangi resiko pengelasan. Jadi untuk pengelasan kita kurangi dengan adanya bending ini. Kalau bendingnya taruhlah 500 perak, ini kalau ada 500 rupiah. Seandainya ini pipa, ini kami potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 batang. 10 batang berarti perlu 10 U-band. Berarti kiri kanan butuh 20 U-band. Kalau 2 roll berarti 60 U-band kali 500 perak. Nah, 6 kali 5. Mayan 180.000, belum ongkos kerja kita, waktunya kita. Jadi lebih bagus kita melakukan bending ini. Oke, ini tahap-tahap kita melakukan pembuatan evaporator di dalam evaporator water chiller di dalam pipa PVC. Oke, kami lanjut dulu untuk pembuatannya. Ini pipanya kita potong-potong dulu. Kita potong-potong dulu, habis itu kita bending. Nantinya di ujung sini kita bending lagi. Jadi ibaratnya begini. Jadi ini ketemu ini nantinya. Jadi beda. Jadi bukan ini ketemu ini, ujung ketemu ujung, bukan. Jadi ujung satu ini begini. Nah, jadi ujung ini ketemu ujung satu lagi. Begitu juga. Ya, nantinya kita jadiin satu, cukup dengan 3 distributor. Kebanyakan kalau untuk 6 distributor cukup dengan 3, soalnya kapasitas unitnya kecil juga. Kita lakukan bikin bending. Nah, bikin U-band ini lingkaran lebih kurang panjang lebih kurang 12 cm. Kita pakai lutut. Ntar kita potong lagi. Oke.
Jadi hasil U-band begini. Nah, hasil U-bandnya begini. Itu lagi, ini malas. Kalau dikasih oli ini lebih empuk lagi, lebih licin lagi. Enggak pakai oli. Ini dikenakan serat. Kita dorong begini. Nah, jadilah U-band. Nih. Jadi kita cari materialnya yang bagus. Kalau U-band di pasaran kita beli tipis. Tapi kalau kita ini potongan pipa itu kita pakai dengan ukuran 1 mili, U-bandnya tetap tebal. Jadi setelah kita bending, bikin U-band, ini kita pakai expander model begini aja nantinya. Nah, ini diingatin kalau untuk pengelasan tetap pakai, dialirin pengelasannya tetap pakai nitrogen, jangan nggak pakai nitrogen, jangan pakai ngelas langsung saja. Kalau ngelas langsung, nantinya kotoran banyak di dalam pipa. Set. Nah, jadi begini kira-kira. Jadi kita nggak perlu beli U-band. Nah, ini kita kasih contoh. Kita putar. Belum pas ya. Bukan pelit. Di sini kita belajar ekonomis. Kita bikin aja U-band-nya, ngapain beli? Ini yang kita beli daripada material. Material kita lebih bagus daripada material U-band yang udah jadi. Nah, kira-kira begitu. Begini lagi nantinya. Oke, situ dulu, nanti kita lanjutin videonya.